Faiza. Hari ni maafkan aku sebabkan hari tempat aku hujan. So memang bising gila lah bunyi tempat ni lah. Aku nak bercerita tentang satu pengalaman seram aku dekat rumah aku sendiri. Dia seram sebabkan aku nampak satu kelibat macam lembaga hitam. Ceritanya bermula pada pukul 12:30 malam. Masa tu aku ingat lagi, aku masa tu aku form 3. Aku tengah struggle untuk PT3 lah. And then masa tu aku ni memang tidur lambat tau. Tidur lambat sebab ialah sebab cikgu kata kalau study lambat ni bagus, lagi cepat masuk, dia kata gitu lah. Aku pun follow je lah apa cikgu cakap. Masa tengah study tu Nazmi tak rasa apa-apa lah, yang macam rasa macam shock ke apa-apa. Sebab masa tu tengah fokus study, memang tak ada langsung fikir apa-apa. Memang kita fokus on study kita. Masa tu saya ingat lagi, Nazmi ingat lagi lah kan, Nazmi study bahasa Inggeris. Nak dijadikan ceritanya, Nazmi dah nak start tidur tau. Dalam pukul 1:30 pagi. Lepas tu hujung minggu, so memang study lambat-lambat sikit lah kan. Lepas tu Nazmi masa nak masuk ke dalam bilik tu, ada satu moment yang di mana Nazmi nak pergi ke tandas. Kena melalui dapur macam biasa kan, tandas memang kat dapur. So bila nak naik ke atas bilik, nak pergi ke bilik, time tu ada satu benda yang Nazmi sehairan gila lah. Takut pun ada. Nazmi tengah berjalan-jalan nak menuju ke bilik Nazmi. Nazmi tengok bilik adik Nazmi tau. Bilik adik Nazmi ni memang dia terbuka je lah. Bila tak ada orang, memang terbuka je. Dia tak tahu lah kenapa dia kan. Nazmi nampak ada macam someone yang hitam tengah duduk atas katil. So Nazmi tak buat apa-apa andaian lah mengenai dengan benda-benda macam ni. Tapi Nazmi kata macam takpelah, biarlah, apa yang jadi-jadi lah. Sebab rumah tu pun rumah lama. Nazmi ni memang duduk dekat rumah kerajaan yang rumah lama je. Kita ni Nazmi tak pernah cerita kat siapa-siapa. Tapi but Nazmi cerita untuk korang semua, untuk sajian korang semua. Memang masa tu Nazmi masa macam cuak gila lah. Bayangkanlah Nazmi dengan apa dia macam tengah duduk tu. Dan dia bila Nazmi sekali pandang, bila Nazmi tengok balik, tak ada benda tu. So macam scary gila lah. Bayangkanlah Nazmi tengah nak tidur, and then terjumpa benda tu. Lupa nak cerita, adik Nazmi ni masa tu ada satu event. Dia masuk event science show. So memang bilik dia kosong lah, memang tak ada orang. Sebabkan dia bagi event tu dalam seminggu ke ataupun beberapa hari. Nazmi pun lupa lah. Tapi memang event tu lama jugalah. Tapi pelik ni, bilik dia tu macam ada something wrong somewhere. So kita tak tahu. Nazmi rasa macam cuak gila lah tengok bilik tu. Sebab nampak something yang Nazmi rasa macam benda tu. Tak boleh nak fikir macam apa benda tadi eh? Apa benda eh? Bila jadi macam tu, Nazmi memang totally buka lah ayat-ayat Quran. Sebab Nazmi ni pun penakut sikit lah juga lah. Yelah, kita pun bukan berani sangat. So macam kita buka ayat Ruqyah, and then kita terus tidur lah. Lagipun 1:30 pagi kan. Masa tu mak Nazmi pun dah tidur, ayah Nazmi pun dah tidur. Cuma ada berapa orang kat rumah. Masa tu ada dalam adik-adik Nazmi ada 5 orang. So tinggal ada 3 orang je adik-adik kat rumah. Lain dari 2 orang tu, seorang kerja, seorang lagi ni lah, pergi science show tu lah. Sekian saja daripada cerita Nazmi ni. Okay, bye.